yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Katanya untuk bukti. Harapan Om dengan diri itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan yang tidak bersangkut paut itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami sudah nasihati anak ini mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Menghemat-hemat lawang biar ada untuk biaya pernikahan nanti tambahan. Itu.